plus ke kiri. Oke. Kita coba cari di sini nih. Sampai ketemu. Halo teman-teman sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita masih di Singapura nih, masih di acara International Conference. Tapi hari ini kebetulan kegiatan lagi istirahat, dilanjut nanti malam. Ya, ini kita lagi ada di Mustafa. Salah satu rekomendasi kalau teman-teman sekalian ada di Singapura, buat yang hobinya belanja-belanja, buat ibu-ibu. Silakan ke sini, mas-mas juga, mbak-mbak boleh. Silakan, yuk kita masuk ke daerah Mustafa. Di depan kita ada Alhamdulillah. Kita akan lihat, masuk ke dalam, kita belanja di, cari-carilah apa yang bisa di Mustafa. Ini dia. Mustafa Center. Masuk ke dalam. Nanti kita cari-cari. Katanya sih ada beberapa barang yang direkomendasikan di Singapura ini buat oleh-oleh. Kalau souvenir udah pasti ya. Kalau di sini ada juga Tiger Balm, apa ya, balsam ya? Ya balsam Singapura lah. Kemudian ada juga butter dan lain-lain lah. Coba cari deh. Daun ada gantungan kunci. Ini banyak nih gantungan kunci. Kalau buat anak-anak banyaknya gantungan-gantungan kunci, kartu, kemudian kaos-kaos Singapura. Nanti coba kita hunting-hunting. Kemudian Tiger Balm coklat, apa lagi nih, Garrett popcorn. Ah oh, pasti nih, tapi nggak di sini ya, di Mustafa nggak ada nih, di Garrett ini nggak ada nih. Waktu itu saya pernah beli di apa, dekat Universal. Dekat Universal ada Garrett. Kemudian selai kaya. Nanti coba kita tanya naik ke atas. Ini lantai 1, di storynya di lantai 2. Kita coba, ada hari nanti kita coba cari ini nih, ini lorongnya minuman. Nanti kita coba cari teh tarik. Like kopi,
Sosis kopi. Ini white coffee. Halo madam. Terus ini lah teh tarik 56. Oke, thank you. 56 katanya ada 2 orang 56. Nah ini. Ini dia. 56 teh tarik di sini. Milti, ya banyak nih, ada nih teh tarik, next tea, milti, teh tarik. Kita cari basket terus dari keranjang. Kalau ini coklat coklat. Ini coklat coklat guys. Nanti kita coba cari. Cari trolley. Ada keranjang coklat, ini coklat coklat semua. Nanti kita coba cari dulu yang lain. Kalau tempatnya ayam brand tuh ini. Ada sarden macam-macam ya, ayam brand ini semua nih. Cuma yang laksanya nggak ada nih, dia cuma adanya sarden, ayam brand sarden dan sarden kornet. Yang laksanya kita belum nemu. Cari aja yang lain, nak yang lain. Hello uncle, do you know which place? Oh, butter. Ini ya. Oh, oke, katanya di sini nih. Ya ini dia keju, keju. Ada, oh ada yang kecil-kecil ya, ini yang kecil-kecil, ada dua jenis, gua nggak tahu nih apa bedanya nih, kayaknya sih size nya aja. Kalau ini dia berapa nih, $5,
harganya sekitar 5,9. Ini kalau yang kecil-kecil ini 1 dolaran. Coba nanti ditanya dulu ya. Nih guys, amol butter ini dia ada 2 jenis. Ini yang gede, ini yang kecil. Yang kecil pun ada 2 nih. Ini yang asin, ini yang nggak terlalu asin. Kalau yang kecil-kecil ini harganya 1 dolaran. 1 dolaran. Kalau yang gede dia 5 dolar. Kita ambil yang kecil aja. 2. Kemudian yang ininya yang kecil, tapi yang kecil. Cobain aja, nggak tahu cocok apa enggak. Oke, kita cari lagi yang lainnya. Hello madam, can you help me? Which place? Laksa Fast, ayam brand. Laksa ayam brand. Nah. Abi nomor 19 right left. 19 left. Right. Oke, okay, thank you madam. Katanya 19 sebelah kiri. Ah, itu dia 19. Tadi uncle-nya bilang 20. Ini nih 19. 19 ke kiri. Oke, kita coba cari di sini nih. Sampai ketemu. Ah, di sini nih, ini butter chicken dan lain-lain. Nice. Belum ketemu juga. Nih guys, ini cuma beda merek ya. Kalau tadi kita nyarinya ayam brand, dapatnya yang ini nih. Oh, chop. Yang penting ada halalnya nih. Laksa Singapura. Tapi kita coba lagi cari yang ayam brand. Karena tadi brand ayam itu ada di sana. Cuma nggak ada yang laksa. Laksa Festanya nggak ada. Ya, kita ambil ini. Ya, kita ambil yang coba satu yang ini. Guys, ini hari ini edisinya kita cari nih buat oleh-oleh. Ini kebetulan di Mustafa tadi ada beberapa nih, kebanyakan sih nih kesenangannya nyonya-nyonya ini. Jadi bumbu-bumbu ada selai, ada bumbu kari, ada lain-lain. Cuma ada beberapa sudah dapet. Ada teh tarik, ada amul butter, ada laksa pasta. Kita cari lagi, katanya di lorong 14. Lorong 14 itu untuk selai, untuk roti ya. Coba kita cari. Nah, ini dia. Ini untuk selai. Nah, kita cari dulu ya, nanti kalau ketemu baru nih. Kaya ini slide semuanya. Hah? Ini dia no sugar. Kita cari yang no sugar. Selai kaya, nyonya kaya, no sugar nih dia. Ketemu. Nih guys, ini less sugar. Ini ada 2 ya. Ini no sugar, ini less sugar. Nah, kita ambil 2 guys. Ini no sugar add untuk nyonya kaya, ini less sugar. Gak tau nih apa bedanya. Oke, dapat lagi yang berikutnya. Selain ini ada di lorong 14 kalau di Mustafa, teman-teman sekalian. Nah, selain yang ini, teman-teman sekalian, selain yang nyonya kaya, yang glory, ini direkomendasikan juga yang ini nih. Ini dia Uncle Cook. Ini harganya sekitar 3, ini bukan sekitar memang. Ini 3 dolar. Kalau yang ini 3,7. Kita coba ambil nih yang ini. Yang 3 dolar. Ini premium quality pandan kaya. Yang 3 dolar. Oke. Okay. Nanti kita
cari lagi yang lain. Ini guys, kalau yang di sini kebanyakan coklat. Kita cari dulu yang coklat-coklat. Apa aja nih? Coklat-coklat, tapi buatan-buatan Singapura lah. Enggak Malaysia atau yang luar. Kalau buat Indonesia, ngapain jauh-jauh. Oke guys, ini sudah selesai, ini keluar di dua. Di pintu dua tadi, maksudnya di pintu satu. Jadi kita jalan ke depan. Ini sudah selesai. Ini ya, kita coba-coba cari apa lagi yang di sekitar Mustafa. Sudah selesai di kegiatan Mustafanya, kita coba cari sekitaran sinilah. Ikutin terus guys. Hunting-hunting di daerah Singapura. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.